Sekilas Info hadir menjumpai Anda pemirsa di pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dewi Sartika. Pemirsa, selain program pendaftaran tanah sistematis lengkap, di tahun 2023 ini kantor pertanahan kota Parepare juga terus menggenjot percepatan persertifikatan tanah wakaf. Guna menyukseskan program tersebut, Kantor Pertanahan Kota Parepare bersama pemerintah kota terus bersinergi melakukan berbagai upaya. Salah satunya sosialisasi di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare dan telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Berkat sinergi dan kolaborasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Parepare dan pemerintah kota, saat ini sudah ada belasan bidang tanah yang diukur dan telah terkumpul berkas-berkasnya. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare yang ditemui usai penyuluhan PTSL tahun 2023 di Balai Ainun Habibie baru-baru ini. Aspar menargetkan minimal 1 kelurahan di Kota Parepare berhasil mensertifikatkan 1 tanah wakaf dan nantinya sertifikat tersebut akan diserahkan dalam pelaksanaan kegiatan Safari Ramadan. Wakaf ini memang kami sudah rapat sebelumnya dipimpin oleh Pak Sekda di ruang pola. Setelah itu breakdown-nya kami adakan sosialisasi ke 4 kelurahan dan mulai hari Senin kemarin. Hari Senin kami sudah melakukan verifikasi dan identifikasi di Kecamatan Ujung, kemudian Selasa itu di Kecamatan Soreang, kemudian Rabu itu di Kecamatan Bacuki Barat, dan hari ini Kamis itu di Kecamatan Bacuki. Alhamdulillah sudah ada beberapa bidang yang sudah kita ukur, berkas-berkas sudah ikut kumpul semua. Hitungan saya secara kasar laporan teman-teman itu sudah ada 18 bidang, artinya berkas-berkas sudah terkumpul semua. Dan tentunya saya berharap bahwa target saya sebenarnya setidaknya 1 kelurahan itu 1 sertifikat wakaf yang bisa kita serahkan pada saat Safari Ramadan. Melihat dukungan pemerintah kota, Aspar optimis target tersebut bisa tercapai. Dengan program ini nantinya rumah ibadah di Kota Parepare sudah mendapatkan kepastian hukum. Dan sekedar informasi pemirsa, di Kota Parepare terdapat ratusan rumah ibadah, namun hingga saat ini baru ada belasan yang sudah bersertifikat. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, demikian sekilas info untuk saat ini. Kami masih akan kembali di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih. Sampai jumpa.